Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Oke Gan, di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara untuk kunci signal 4G di HP Samsung. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak sedang berada di tempat yang biasanya saya membuat video. Oke. Kemudian bagi kalian yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya kalian dapat informasi terbaru ketika saya upload video terbaru di channel ini. Oke, dan HP yang saya gunakan ini adalah Samsung J7 Duo. Oke, dan untuk cara ini bisa kalian gunakan di HP Samsung lainnya. Mungkin cara ini sangat diperlukan bagi kalian yang suka game online atau bagi kalian yang suka streaming, dan bagi kalian yang suka menggunakan internet dan gak ingin lemot ya. Oke, dan untuk cara ini sebenarnya sangat mudah kan? Bisa kalian praktekkan sendiri dan langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Dan mungkin juga untuk cara ini sudah dijelaskan oleh kreator-kreator yang lain. Tapi mungkin bila ada subscriber channel ini yang belum tahu caranya, atau mungkin yang kalian sedang cari-cari informasi tentang cara kunci 4G di Samsung, bisa langsung lihatlah kalian video ini ya. Oke, bila kalian membuka pengaturan dan klik di pengaturan koneksi, di situ tidak bisa untuk mengunci 4G ya. Yang ada hanyalah ketika kita mengklik pengaturan koneksi, kemudian langsung kita klik jaringan seluler. Sorry Gan, mungkin kontrasnya agak sedikit tajam ya, kita redupkan sedikit. Oke, kembali lagi ya. Kemudian ketika kita klik di koneksi dan langsung klik di jaringan seluler. Nah, di sini tidak ada untuk penguncian 4G ya. Yang ada hanyalah LTE, 3G, 2G, dan ini sambungan otomatis ya. Jadi ketika kita mengklik yang bagian paling atas itu pasti akan berubah-ubah untuk si posisi signalnya. Dan menurut saya sih itu gak stabil ya, atau kurang enak aja. Oke, dan langkah yang harus kita lakukan di sini kalian tinggal klik aja Play Store ya, dan kalian cari 4G switcher. Nah, untuk aplikasinya seperti ini, dan untuk aplikasi ini juga tidak memakan ukuran yang lumayan berat, cuma beberapa MB saja kan. Oke, setelah kalian mengunduhnya, di sini kalian tinggal klik aja yang bagian sini kan. Dan di sini kalian tinggal cari aja LTE only ya. Nah, yang ini. Oke, dan langsung secara otomatis signal 4G sudah terkunci dan gak bakal berubah lagi. Namun untuk kekurangannya itu sendiri, kita tidak bisa melakukan panggilan ya, atau kita juga tidak bisa melakukan cek pulsa. Dan untuk bisa mengembalikan secara semula, kita langsung klik aja switchernya lagi. Oke, dan ganti ke LTE WCDMA. Oke, mungkin untuk caranya hanya seperti itu saja kan. Oke, simple bukan? Like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Dan jika kalian ingin mengetahui hal menarik tentang handphone Android, bisa kalian cek channel ini secara menyeluruh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.